Halo sahabat Kemlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk, Diplomasi Talk bersama saya Apung Purno Widodo. Sahabat Kemlu, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 Oktober, kita semua bangsa Indonesia merayakan Hari Batik Nasional untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang dikukuhkan pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Dan untuk itu, pada podcast Deep Talk edisi kelima kali ini, kami mengangkat tema batik dan diplomasi Indonesia dengan mengundang tamu istimewa, seorang tokoh yang kerap disebut harta karun nasional, pakar batik yang namanya sudah sangat mendunia karena ketekunannya dalam mendalami dan mempromosikan batik. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, the one and only. Dia adalah Josephine Komara atau yang biasa dikenal dengan panggilan Obin. Halo, apa kabar Ibu Obin? Sedang sibuk apa di sana hari ini? Selain menimang cucu tentunya. Lagi apa yang dikerjain Bu Obin sekarang? Sekarang sedang mempersiapkan kain yang mau dihibahkan kepada besok. Alright. Banyak sahabat Kemlu ini bertanya-tanya. Ibu Obin sudah membuka rumah mode Bean House, kalau nggak salah sejak tahun 1986, artinya sudah 35 tahun. Sudah puluhan bahkan juga ratusan peragaan busana yang Ibu Obin ikuti atau selenggarakan. Tapi Ibu Obin selalu menolak disebut desainer atau artis. Padahal desainer-desainer top Indonesia seperti Karmanita, seperti Gea Panggabean, selalu bicara bahwa jika ada satu orang yang dinyatakan paling keras usahanya, paling bertanggung jawab untuk mempromosikan batik Indonesia, satu nama itu adalah Obin. Tapi kenapa Ibu Obin selalu memilih dijuluki sebagai tukang kain? Kenapa tukang kain Ibu Obin? Tadi kamu bilang, mereka pada bilang bahwa mempromosikan kain, betul kan? Berarti saya tukang kain dong, bukan tukang baju dong. Apa filosofi di balik tukang kain itu, Ibu Abi? Gak ada. Saya bikin kain. Saya begini, mungkin banyak yang gak tahu ya. Bahwa Bean House itu, kita itu bikin kain itu dari benang. Dipintal, ditenun, sehingga sampai menjadi sehelai kain. Kain putih. Setelah udah jadi kain putih, dibatik, ditritik, dijujur, dibordir gitu. Kebanyakan orang itu kainnya beli. Kemudian baru mereka batik gitu. Jadi mereka tukang batik, bukan tukang kain. Nah, banyak sekali kebanyakan yang bikin baju kayak Karmanita, Gean tadi kamu sebut itu mereka beli kainnya. Dan kemudian mereka jahit baju. Kalau saya, dari benang ditenun jadi kain macam-macam, kain dengan teknik macam-macam. Kemudian, ya biasa kan, itu very normal. Kalau kita dagang sapi, ya kita buka restoran steak. Kalau kita bikin kain, ya baju atau apa saja yang bisa dibuat dari kain gitu. Jadi asal usulnya awalnya saya adalah tukang kain. That's okay. The difference. Oke. Okay. Jadi benar-benar
batik produksi Bin House ini benar-benar dari awal, dari scratch, dari selembar benang pun diproduksi sendiri ya Bu ya? Betul, jadi banyak yang lupa bahwa batik itu adalah salah satu jenis kain. Batik is one of the many cloths that we have. Kita punya sungkit, kita punya songket, kita punya ikat pakan, kita punya ikat lungsi, kita punya embroid, banyak sekali kain-kain kita. Kita ada tritik. Tapi batik itu salah, batik itu adalah kain. Makanya saya jadi tukang kain gitu. Iya, Ibu Obin. Saya juga tertarik dengan salah satu ungkapan Ibu bahwa batik diciptakan sejak adanya kompor. Why kompor, Ibu? Bukan, batik bukan diciptakan sejak adanya kompor. Itu saya menjawab kalau nggak salah pertanyaan katanya batik is like kerja kelompok katanya, kalau nggak salah. Saya bilang bukan, batik bukan kerja kelompok. Batik itu sebetulnya aslinya kerjaan perempuan di dapur. Seorang perempuan mengurus anaknya dan memasak. Dan untuk melakukan itu semua, untuk mengerjakan seluruh yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam satu rumah tangga, membutuhkan kompor. Apakah untuk masak air, masak nasi, dan sebagainya. Nah, kompornya itu sembari di dapur dia ngurusin anak di dalam ayunan, dia sembari masak. Begitu nanti udah selesai, dia sembari nungguin anak, dia ngebatik. Nah, pengen kompor itu. Gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan di Jawa dulu, mungkin di sekarang sampai sekarang pun di sebagian tempat Klaten, Sragen, Wonogiri, kalau kita masuk ke dapur, ibu-ibu sudah juga lagi ngebatik sembari nungguin anak atau lagi nunggu suaminya pulang sembari beberes begitu. Kemudian dibawa ke rumah batik ya. Sekarang kita bicara rumah batik di mana orang-orang itu banyak sekali karyawan batiknya atau seniman yang namanya artisan atau pecanting itu dikumpulin karena ada rumah batik yang sebagai satu usaha. Nah, disitulah kompor di tengah dan satu kompor itu dipakai oleh 5 orang sampai 4 orang. Jadi kelihatannya jadi kayak kelompok. Karena buat apa buang-buang minyak tanah? Kalau dulu kan kompor pakai minyak tanah. Iya, Bu Obin, saya ingin sekali bertanya lebih jauh mengenai berbagai filosofi batik. Tetapi saya ingin kembali dulu ke hal yang paling mendasar yang mungkin sahabat Kemlu sendiri masih bingung membedakan apakah sebuah kain itu batik atau bukan batik. Atau hanya kain saja dengan motif tradisional begitu Ibu. Jadi gimana kita sahabat Kemlu ini bisa membedakan dengan mudah Ibu? Bisa, kalau sering lihat bisa membedakan. Jelas kalau di print itu pasti pinggiran dari motifnya itu tajam dan it's repeating and perfect. Apa motifnya pasti perfect. Tapi kalau yang namanya batik itu pasti ada blurnya dan nggak mungkin dari from one side sampai the end itu semuanya itu sama gitu. Tapi itulah harus sering lihat dalam bukan hanya untuk batik but in everything. Mau makanan, mau film, mau barang antik, mau barang harus sering lihat gitu. Harus sering lihat ya Ibu, tapi proses membatik itu sendiri kan memang spesial banget ya Bu. Sesuatu kain, ini batik dan itu bukan batik, tergantung dari proses pembuatannya. Nah proses pembuatan yang seperti apa Ibu yang mengindikasikan ini batik dan ini bukan batik? Batik itu apa sih? What is batik? Batik itu adalah sesuatu motif yang you put on the cloth di atas kain dengan teknik resist. What's resist itu dalam bahasa Indonesia yang diciptakan oleh Pak Yusuf dari ITB itu adalah rintang lilin, merintang, rintang lilin. To resist, the wax is to resist. Apa artinya? Jadi pada saat
saya yakin kita semua udah pernah sering lihat orang di pameran, orang pembatik lagi pegang canting dan terus nyelup di dalam lilin, terus kemudian digambarkan di selai kain. Kita selalu pikir bahwa apa yang ditoreh itu adalah untuk motifnya. Salah. Justru yang ditoreh itu adalah bagian yang kamu tidak mau warnanya masuk. Lilin itu untuk menutupi, gitu. Jadi kayak orang create, bikin negatif. Nah, nanti setelah sudah selesai di malam, dililin semuanya, kain tersebut dicelup warna, umpamanya warnanya merah, gitu. Nah, bagian yang dipakaikan lilin itu tidak masuk warna merahnya. Jadi tetap putih. Nah, setelah dicelup, digodok. Namanya bahasa istilah batiknya dilorot di dalam kompor air panas yang panas, kayak digodok air panas sampai semua lilinnya copot, hilang semuanya. Itu namanya de-waxing, ngelorot. Itu adalah technical term. Nah, terus dijemur, apa yang kita lihat? Selai kain merah putih. Nah, sekarang kita tanya, warna apa yang ingin kita celup? Biru. Oke. Semua bagian yang kita tidak mau birunya masuk, kita lilin, kita canting. Gitu. To prevent the blue from entering. Namanya rintang lilin. Wax resist. Jadi kata kuncinya adalah wax resist atau rintang lilin tadi ya Ibu ya. Ya. Jadi nah, kalau nanti mau 5 warna atau 6 warna, ya itu dilakukan 5-6 kali. Dililin, dicelup, digodok, dijemur, dililin lagi. Nah, itu lilinnya dari awal, dari ujung kain satu sampai ke ujung. Gitu. Jadi semakin banyak warna pada selai batik, maka semakin lamalah proses pengerjaannya. Betul. Jadi kemarin kebetulan ada pertanyaan dari KBRI Singapura, karena saya, Pak Tommy, Pak Dubes di sana tuh udah dari awal duluan sudah minta kain dari saya. Jadi KBRI Singapura udah duluan majang kain di sana. Nah, sekretarisnya tanya, bagaimana kami menyucinya? Selama ini kita setrikanya pakai apa? Pakai itu tuh, steamer. Saya bilang, no. Setrika biasa. Waktu gantung kain, jangan sampai ada bekas lipatan kain ya, saya bilang gitu. Harus disetrika dulu. Tapi bukannya fragile, jangan-jangan. Mohon saya minta pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya mengenai how a piece of batik is made, bagaimana. Bayangin, untuk mewujudkannya selai batik, itu harus digodok, harus melalui satu proses, yaitu ngelorot, de-waxing. Itu digodok, hancur pakai air panas. Kalau enggak, lilinnya enggak mau copot. Bayangin. Enggak lorot. Jadi, jadi dia udah ngalamin segala macam. Nah, maka nyuci pun enggak usah dry clean. Nyuci pun juga hand wash aja, pakai baby soap atau baby shampoo, cuci aja biasa seperti cuci baju, udah, terus hand wash, justru jangan ke di washing machine, terus disetrika, udah, selesai, dijemur biasa. Oke, Ibu. Iya, tadi Ibu berbicara mengenai KBRI Singapura. Kemarin juga saya dengar bahwa Ibu menghibahkan 132 mahakarya koleksi Ibu ke seluruh perwakilan RI di luar negeri. Ada KBRI, KJRI, KRI, PTRI, yang jumlahnya tidak sedikit, lebih dari 130, kalau tidak salah 132. Apa sih yang mendasari Ibu mempromosikan batik sedemikian rupa, dan bahkan Ibu juga menghibahkan mahakarya Ibu ke seluruh perwakilan RI di luar negeri? Saya nggak akan sebut itu mahakarya. Itu bukan mahakarya. Itu mungkin karena udah kebiasaan. Orang kalau bilang karya, no. Itu adalah kreasi, karya Binhouse, ya. Kita semua di Binhouse, saya dengan tim. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu, itu saya ada diundang untuk virtual, seperti begini, Zoom, oleh Kemlu. Itu ada Jones, kalau nggak salah, terus ada Pak Wamen, terus ada lagi Pak Duduk dari Pekalongan Pembatik, dan beberapa lagi pembatik yang ada waktu itu. Di situ ada pembicaraan
Pak Wamen bilang bahwa saya lupa ya apa Pak Presiden yang bilang atau Ibu Menteri Retno yang sebut bahwa batik itu akan menjadi sesuatu apa Kemlu akan membawa batik to the world gitu. Nah, saya dengerin, nah itu benar, saya mengerti banget. Terus banyak dari teman-teman pembatik yang dari Solo, dari mana, dari Pekalongan, dan Cirebon pada bilang, ya itu good idea, jadi bikin pameran lah, bikin fashion show, dan sebagainya. Saya mikir panjang, dan saya pikir, this is not the time to do things like that, it's not possible with the COVID situation, dan sebagainya. Satu, tetapi yang bikin saya sadar adalah betul KBRI, Panjen dan sebagainya should be the window of Indonesia and the Indonesian treasures, harus menjadi jendela bagi Indonesia dan pusaka-pusakanya Indonesia. Gitu. Saya anggap semua keindahan kita itu adalah pusaka bangsa kita. Nah, saya pikir begini deh. Saya akan memberikan sehelai bin house kain kepada setiap perwakilan Indonesia yang ada di dunia ini, gitu. Supaya setiap orang yang ketemu atau melihat bisa, oh this is from Indonesia, what is this? Atau yang sudah tahu, this is the batik from Indonesia. Batik itu sinonim dengan Indonesia, gitu. Namanya juga ngebatik kok. Betul sekali Ibu. Nggak mungkin lah. Ibu, jadi, ya betul sekali Ibu. Tapi kalau Ibu lihat dari generasi muda sekarang Ibu, terlebih setelah lebih dari satu dasawarsa batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan oleh UNESCO, apakah Ibu melihat sudah terjadi peningkatan pemahaman dan apresiasi dari para generasi muda khususnya mengenai batik ini Ibu? Sangat. Tapi perlu saya sampaikan sesuatu. Batik itu tidak pernah hilang. Saya melihat batik sejak tahun 70-an, tahun 60-an. Batik itu tidak pernah hilang. Tahun 60-an itu nyaris semua desainer bikin fashion show pakai batik. Tahun 70-an dari Mas Iwan Tirta, Prayudi, Gea, Arthur Harlan, Chosilatu, semua bikin batik lain-lain. Batik nggak pernah hilang. Ibu-ibu kita selalu pakai batik. Dan walaupun nanti di panggung fashion tidak ada batik, tapi dalam kesehari-hariannya dan pemakaiannya, apakah itu ibu kita, bapak kita, om kita, abang kita, adik kita, anak kita, semua pakai batik. Nggak ada yang enggak gitu loh. Jadi saya nggak pernah lihat bahwa batik is something near extinct. Bahwa the children, the younger generation do not understand batik. Gak mungkin gak ngerti. Dari lahir aja kita udah megang sehelai batik kok. Coba cari. Di mana ada satu di rumah tangga yang tidak ada batiknya? Gak mungkin. Batik has always been part of our life. Since before. Gitu. Walaupun kadang-kadang tidak dinaikkan ke jenjang fashion. Tapi sebetulnya hadir. Gitu loh. Apakah kita pernah ke satu acara dan tidak melihat batik? Gak mungkin. Gitu. Tidak pernah Ibu. Saya katanya dulu di Bedong waktu bayi pakai batik Ibu. Iya, semua. Mau di Bedong, mau pakai angkinan, mau pakai gendongan, mau apapun juga, gak mungkin. From the minute we are born, dari sejak kita lahir, until the day we die. Uh-huh. Kita melihat batik. Jadi kalau orang bilang, bagaimana dengan anak-anak sekarang? Apa mereka? Anak-anak sekarang sama anak-anak dulu sama aja. Cuman sekarang ada satu willpower. Ada satu, pakai dibunyiin. Kalau dulu nggak dibunyi. Kita harus memajukan batik. Kita harus melestarikan batik. Kita bikin fashion. Padahal sudah. Cuman ya. Kenapa? Betul, kenapa, ada verbal, kenapa ada verbal kayak gitu? Karena ada. Itu kalimat yang selalu ada kekhawatiran bahwa ini lama-lama hilang, lama-lama nggak dibikin lagi, lama-lama kita nggak pakai. Enggak. Batik beruntung di situ, karena dia selalu eksis. Selalu eksis ya Bu ya. Dan terkait yes. dengan
empower generasi muda yang Ibu sampaikan tadi, saya juga akan menghadirkan nih seorang diplomat madya Indonesia yang masih berusia muda sebenarnya, yang telah sekian lama menjadi salah satu garda terdepan diplomasi Indonesia dalam mempromosikan wastra batik ini. Ya, saya undang bergabung bersama saya, Pak Johannes Eka Prasetya Tanjung atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Mas Jet, yang saat ini tengah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Tepatnya, beliau adalah Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Diplomasi Publik. Halo, apa kabar Mas Jet? Annyeonghaseyo, bagaimana cuaca di Seoul hari ini? Sudah semakin dinginkah? Annyeonghaseyo, selamat siang Mas Apung, senang sekali bertemu my comrade in promoting batik diplomacy and of course an honor Bu Obin. Ibu Obin ini adalah guru kami pada saat kami sedang menyusun tesis S3. Terima kasih Bu Obin, an honor to join you in this podcast. Wow. I will never forget. Kamu tuh bawel sekali waktu itu. Mau bikin tesis, mau bikin skrip. Mau bikin skripsi aja ngerong-rongnya setengah mati. Oh begitu ya, ada cerita batik di balik itu semua. Yes. Ya Mas Jet, ngomong-ngomong tentang disertasi Mas Jet. Mas Jet ini kan seorang diplomat Indonesia. Tapi disertasi Mas Jet untuk mendapatkan gelar PhD, justru Mas Jet konon meneliti tentang batik. Kenapa Mas Jet? Dan aspek batik apanya sih yang Mas Jet kulik-kulik untuk menjadi seorang PhD seperti sekarang ini Mas Jet? Yang bikin, saya mau jawab itu untuk Jet. Dia mengambil angle sebagai diplomat. Jadi dia angle-nya benar-benar sebagai diplomat as what and who he is, yaitu batik diplomacy. Itu yang bikin saya betul, yang bikin saya nengok itu sebetulnya. Batik diplomasi, ada food diplomasi, ada music diplomasi, ada love diplomasi, ini batik diplomasi. Oke, jadi sudah dijawab oleh Bu Obin ya Mas Jet. Nah, boleh, sekarang tapi kalau boleh kami tambahkan sedikit Mas Apung. Oke, kalau boleh kami tambahkan sedikit karena kami juga tadi mendengar Mas Apung sudah berdiskusi dengan Ibu Obin. Dan Ibu Obin benar sekali menyampaikan bahwa batik is not just a piece of cloth. Regardless how beautiful, how handsome it is, batik to us is an icon of civilization. Jadi Ibu Obin tadi menyampaikan batik dari kompor, tapi kompor sebagai sumber penghidupan atau source of livelihood. Nah ini yang perlu kita catat bersama dan perlu kita terapkan bersama. Khususnya untuk teman-teman Kemenlu, kita dengar sendiri ya pesan Ibu Menlu di Hari Batik tahun 2020 tahun lalu. Ibu menyampaikan agar jajaran Kemenlu jangan pernah berhenti mencintai, mempromosikan batik untuk masyarakat internasional. Nah mungkin kalau untuk senior-senior kita melihat betapa senior-senior dan Bapak Ibu Duta Besar sudah mencontohkan kepada kita semua. Now it's our time juga Mas Apung, kita-kita yang sudah mid-career mungkin ya, menyampaikan contoh kepada adik-adik kita, generasi penerus Kementerian Luar Negeri, untuk semakin mencintai batik. Not only to think batik as something beautiful to wear, but it's a part of you, it's a part of being a diplomat, an Indonesian. Oke, sudah dijelaskan secara gamblang bahwa salah satu tugas dari perwakilan RI itu juga adalah mempromosikan batik sebagaimana amanat dari pemimpin tertinggi dari kementerian pimpinan kita di Kementerian Luar Negeri, yaitu Ibu Menteri Luar Negeri. Nah, terkait dengan diplomasi digital yang saat ini semakin digalakkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum ketahuan ujungnya kapan ini? Lalu bagaimana sih bentuk diplomasi digital di ranah batik yang dilakukan oleh Mas Jet dan rekan-rekan di KBRI Seoul dalam hal ini Mas Jet? Terima kasih Mas Apung. Justru kita belajar banyak sebenarnya dari Ibu Obin dan tentunya dari banyak sekali juga pelaku industri batik di tanah air yang di masa pandemi, jangan salah loh, penjualan itu tetap ada, meskipun volumenya kecil. Tetapi bagaimana cara melakukannya pada saat PPKM? Melalui media sosial. Misalnya melalui Instagram,
melalui WhatsApp dan berbagai jalur media sosial lainnya. Dan berangkat dari hal itu, KBR ISO pada saat itu dibawa ke pemimpinan Bapak Duta Besar Umar Hadi, very creative. He came up with the idea of this grand theme, buy batik, wear the arts, and respect the artist. Sejalankan dengan pemikiran Ibu Obin tadi, bahwa pengrajin batik mulai dari proses pertama, sampai nyanting, sampai ngelorot, sampai ngeringin, sampai jadi kain yang kita kenakan sekarang, Mas Apung, itu semuanya pengrajin. Jadi bukan hanya sang desainer. Oleh karena itu kita sangat menghargai kenapa Ibu Obin juga dipanggil tukang kain ya, karena beliau mengkondisikan semua lingkupnya juga pengrajin. Nah, berangkat dari hal itu, KBR ISO kemudian mempromosikan event itu di media sosial dan tentunya menggandeng juga pelaku UMKM batik, pada saat itu Batik Chic, dan juga menggandeng Yayasan Batik Indonesia sebagai lembaga nirlaba yang memang sudah mumpuni dan juga sudah berdiri sejak lama untuk mempromosikan batik. Dan pada saat itu, alhamdulillah, KBR ISO berhasil memfasilitasi tidak hanya peragaan, tapi juga penjualan batik secara daring. Dan untuk itu, KBR ISO diberikan rekor dunia oleh Museum Rekor Indonesia. Di mana Mas Apung saat itu juga turut mendukung. Ya, selamat untuk KBR ISO, selamat untuk Batik Indonesia tentunya. Jadi memang promosi batik perlu dilakukan oleh semua kalangan ya, dari semua sektor masyarakat. Bukan saja oleh desainer, seniman, pemerintah, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terutama generasi mudanya seperti kita-kita ini. Bagaimana mungkin batik akan bertahan hingga berbagai dasawarsa ke depan kalau generasi muda kita yang akan menjadi masa depan bangsa ini kurang memahami dan mengapresiasi batik. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengundang Ibu Obin dan juga Majid untuk memberikan pesan kepada sahabat Kemlu nih, pesan penutup. Mungkin Ibu Obin dahulu nih, apa pesan-pesan kepada kami-kami ini sahabat, dan juga sahabat Kemlu di sana. Saya cuma mau bilang sesuatu, memang atas keinginannya Pak Presiden, atas keinginannya Bu Menlu, bahwa KBRI dan sebagainya, perwakilan semua untuk mempresentasi batik kepada dunia. Saya ingin bilang sesuatu, sebetulnya bila kita mengerti, memahami bagaimana sesuatu dibuat, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa proses pembuatannya. Kita sendiri yang akan kagum. We will be amazed. Kita akan respect. Kita seperti biasanya orang kalau punya sesuatu yang precious, yang berharga, dan yang something yang special, kita pasti gak sabar. Bawa ke kantor, kasih lihat teman. Lihat deh, saya punya apa. Lihat deh, kamu tahu nggak cara bikinnya ini gimana? Kamu tahu nggak ini namanya apa? Dapatnya dari, kita secara excited akan cerita kepada semua orang. Kita akan kasih lihat kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. We want to talk about it. Di foto dari berbagai angle, masukin ke Instagram, masukin ke Facebook, masukin ke Twitter. Punya satu keinginan yang besar sekali untuk to share. Punya satu keinginan yang besar sekali to, so that you want to share with the whole world mengenai sesuatu yang kamu punya. Itu yang secara normal, alamiah, manusia itu begitu. Nah, bila kita mengerti how a piece of batik is made, dari awal sampai ujungnya begitu, kita tidak, mungkin tidak, tapi kita pasti amazed and respect. Dan dengan itu, pasti kita tuh secara alamiah akan wanting to show everybody, wanting to talk about it all the time. Mau dipakai, mau dipajang, mau kasih lihat setiap orang kita. Kalau kita di luar negeri, do you know I'm from Indonesia? Do you know in my country there is a piece of cloth which cannot be made anywhere else? Do you know? Oh yes, yes, I know, kata orangnya. It's batik, right? Yes. Do you really know how it's made? Jadi bukan hanya sebagai tugas, tetapi secara alamnya itu akan keluar dari jiwanya sendiri, because you want to share.
karena it's so amazing. Cuman itu yang saya mau ngomong. Iya, jadi show it and share it kepada because, siapapun. Because you love it. Because we love it. Okay. Yeah, you love it because you understand it. Tapi you cannot love, kamu tidak bisa love. You cannot love it if you don't know the process. Dianggapnya ya batik. Batik aja. Oh ya orang bilang Bin House atau Ibu Obin kainnya the best. Jadi you look at it and you say that, oh yeah, this is the best. But no. Gak boleh. Mesti benar-benar ngerti. Silakan. Okay, so we should share our knowledge about batik, especially the batik that we are wearing right now. All right, exactly. Mas Jet, pesan-pesan untuk sahabat Kemlu di sana? It's quite difficult, yeah, to match up with Ibu Obin. As I've told you before, Mas Apung, she is still my guru in batik industry as well as batik preservation. Tapi kalau boleh kami mengutip salah seorang akademik batik dari negara Paman Sam, dari Amerika Serikat, bernama Matibel Gittinger, yang juga adalah sahabat karib dari Ibu Obin. Di tesis saya mengutip kata-kata beliau yang menyampaikan, no other country is as closely aligned to a textile tradition as Indonesia is to batik. Itu adalah kalimat yang saya kutip di halaman pertama tesis PhD saya. Kenapa? Karena itu mencerminkan betapa warga negara asing, yaitu warga negara Amerika saja, melihat betapa Indonesia ini sangat terikat dengan batik. Dalam satu ikatan, tentunya ikatan cinta, ikatan emosional, karena kalau ikatan yang tidak emosional, ikatan itu putus, kan? Sebagaimana tadi Ibu Obin menyampaikan, if you love something, but you truly understand the value, then you will speak about it. Why? Kenapa juga kata-kata mati Bell Gittinger itu begitu valid sampai sekarang? Dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Joko Widodo, apabila ada tamu agung yang berkunjung, apakah raja, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, perdana menteri, berkunjung dari negara lain, apa yang ditampilkan? Kerajinan batik. Sebagaimana foto di atas, di belakang kami, foto tersebut mencerminkan di saat Bapak Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, pada saat berkunjung ke Istana Bogor, langsung diajak belusukan oleh Bapak Presiden. Kemana? Ke salah satu pusat batik di Bogor. Dan langsung mengenakan, mencoba kemeja batik disaksikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. That was 2017. Ya. Dan di tahun itu hubungan bilateral Indonesia-Korsel meningkat menjadi special strategic partnership. Jadi batik jangan hanya dipandang sebagai suatu busana, tetapi dipandanglah sebagai satu simbol peradaban. Dan untuk kita yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, untuk Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, hargai dan cintailah batik dengan belajar lebih banyak mengenai batik, mengerti batik, because batik is a part of you. Batik is part of our diplomacy, sebagaimana senantiasa ditegaskan Ibu Menlu. Now let's work together dengan Ibu Obin, dengan para pelaku industri batik, and of course with you, Mas Apung, as you are also one of our fighters in batik diplomacy. Thank you. Thank you, Mas Jet. Jadi hargai dan cintailah batik, karena batik itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Terima kasih, Bu Obin dan Mas Jet, yang sudah berbagi dengan sahabat Kemlu tentang batik dan diplomasi batik pada podcast Kemlu Deep Talk, Diplomasi Talk edisi kelima kali ini. Izinkan saya menutup podcast edisi kali ini dengan meminjam quote dari Marcus Garvey, seorang Afro-American nationalist, yang menyatakan bahwa people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Yang saya artikan bahwa tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, tentang asal-usul dan budayanya, manusia itu ibarat sebuah pohon tanpa akar. Untuk itu mari kita gali bersama dan junjung tinggi budaya kita supaya kita tidak tumbang diterpa zaman.
Terima kasih sahabat Kemlu, sampai bertemu kembali di podcast edisi selanjutnya. Saya Apung Purnowido dan seluruh tim TikTok undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini. Bye-bye.